Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, miring enggak sih guys? Oke. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita akan mereaction sebuah video guys, yaitu dari video Bangere yang sudah diupload 10 hari yang lalu kayaknya ketika di Bukit Bintang seperti itu. Nah, di sini Ojo dibandingke menggegar di Malaysia. Abang NDTK nyanyi. Aha. Nah, di sini ada dua video sebenarnya guys. Jadi kita akan melihat Fikri nyanyi ya kan, dan juga saya melihat suasana di sana di Bukit Bintang ini 10 hari yang lalu. Karena waktu itu saya react kalau enggak salah videonya Cak Lonjong seperti itu dan beliau nyanyi seperti itu. Dan di sini ada Bang Re yang nge-record juga. Nge-record Abang Endi nyanyi guys. Saya penasaran sekali. Jadi jom kita tengok videonya bersama. Let's go. Orang sedak suara Abang nih asli. Oh, ku berharap engkau mengerti hati ini karena kamu. Wih, mantap. Oke, ini Bang Endi nih. Wow. Ternyata lagu ini juga Ojo Dibandingke ini viral juga ya di Malaysia ya. Oke, Bang Re hafal banget. Kelamut. Oke. Ini Bang Re gak nyanyi ya. Harusnya nyanyi Bang Re ini. Oh, ada subscriber minta foto bareng. Banding-banding saing-saing ya mesti saing tak oh ya oh. Asik. Kenapa mereka gitu ya? Iba ngeri ah. Terbawa suasana kayaknya ya. Oke. Memang rame banget di sini asli. Ea. Masya Allah. Lokong kene bodi. Oi. Seru guys. Bang Endi akhirnya buka-buka. Ngegas, ngegas. Mencintaimu, ku berharap kau mengerti hati ini.
Aduh. Waduh, banyak yang ngeliatin ini. Ini ada apa gerangan? Oke. Menyerati subscriber semuanya, thank you. Thank you. Luar biasa. Keren suara bangnya, keren, keren banget asli. Oke, luar biasa. Oke, dan itulah tadi ya Ojo dibanding-banding K menggegar di Malaysia dan Abang Andy ikut nyanyi guys. Asli ketika Abang Andy udah gini-gini gitu kayak wow gitu, kayak pecah aja suasananya gitu guys. Dan oke, kita akan melihat ya Fikri di sini menyanyi guys ya. Power gila suara Fikri, kita enjoy aja guys. Chill lah. Oke, langsung saja guys. Kita play videonya. Let's go. Oke. Seleranya Fikri ini bagus ya untuk musiknya. Inggris, barat-barat masalahnya. Saya nggak ngerti. Enak suaranya. Wow, motor-motornya keren banget nih. Oh, ada itu, apa namanya? Wow. Oh, ini kafe ya? Saya kira tadi studio musik ya. Keren, keren. Saya gak ngerti apa artinya gitu guys asli, tapi enak didengar. Oke, saya nggak tahu ya lagu ini, tapi nadanya enak guys, musiknya enak. Rock Cafe, Empire, Empire Rock Cafe. Oke. Wow. Oke, kenapa Fikri nggak nyanyi di ini ya, Bukit Bintang ya? Harusnya nyanyi dia guys. Bagus banget dia suaranya gitu kan. Dan ketika menyanyikan lagu ini juga pas banget gitu. Dan saya nggak tahu lagu ini tapi enak didengar gitu loh guys. Enak pokoknya. Ya pokoknya jadi takut salah. Kayak Mas Toha gitu kan, pokoknya ditebang. Dan itulah tadi guys ya, Abang Andy, Bang Rey, Fikri. Tapi di sini Cak Lonjong udah kemarin ya, kita udah react ya. Cak Lonjong yang nyanyi seperti itu di Bukit Bintang, seperti itu guys. Dan seru sih mereka asli, seru banget.
Ya Allah, senang seronok gitu kan. Semoga kekal selamanya ya persahabatan mereka berempat ya, termasuk teman-teman semua yang enggak bisa ikut, Anton ya kan. Ada juga Elsa, ada juga Adam PRP dan lain sebagainya yang mereka mungkin punya kesibukan masing-masing, dan alhamdulillah mereka berempat ini bisa terwujud ya cita-citanya bersama seperti itu. Harusnya Anton juga ikut, tapi dia buat planning baru kayaknya awal tahun atau enggak tahu juga sih. Mungkin dia akan kasih tahu kita nanti juga kalau istilahnya dia udah mau ke Malaysia seperti itu. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Ya, support terus mereka, Bang Fikri ya kan, Bang Andy, Bang Ray, Cak Lonjong. Itu pokoknya di support terus guys, subscribe dan share video-video mereka agar supaya mereka tuh lebih semangat lagi ya. Nah, bisa jadi bakalan ada istilahnya agenda kedua, agenda ketiga untuk ke Malaysia seperti itu guys. Oke, terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.